unboxing paket yuk. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan unboxing paket ya. Kira-kira isinya apa ya? Oke, langsung aja kita buka. Oh iya, untuk kalian yang baru nonton video aku yang ini, jangan lupa untuk tonton video aku yang lain dan dukung terus channel aku dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Terima kasih. Semoga video-video aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ini dia isinya, mutiara sintetis. Wow, cukup banyak ya. Ini mutiara sintetis berat ya teman-teman. Nanti aku akan spill warna-warna apa aja yang aku beli. Wah, ternyata ada lagi selain mutiara sintetis. Ada senar, ada jepit buaya. Nanti juga aku taruh link pembelian di deskripsi ya. Terus ada tasbih digital juga. Oke, yang pertama adalah senar elastik atau senar kakap. Yang ini aku beli ukuran nomor 2. Ada beberapa ukuran senar, nomor 2, 8, dan 10. Aku beli ukuran nomor 2, tapi kayaknya kekecilan. Karena ini pertama kali beli di All Shop ini. Nah, ini jepit buaya namanya. Aku juga baru tahu namanya jepit buaya setelah browsing. Bisa ditambahin pita atau hiasan lainnya biar cantik. Aku juga beli jepit buaya warna silver. Mungkin di video selanjutnya nanti aku akan bikin kreasi dari jepit buaya ini. Entah mungkin nanti ditambah pita atau hiasan yang lainnya. Nah, ini namanya tasbih digital. Di online shop ini aku beli harganya cuma Rp3.550, murah banget kan? Di toko ini sebenarnya ada banyak pilihan warna, tapi karena aku suka warna biru, jadi aku beli yang warna biru. Nanti aku akan spill link tempat pembelian tasbih digital. Nah, untuk selanjutnya ini adalah mutiara sintetis. Aku beli mutiara sintetis semuanya ini ukuran 6 mm. Karena menurut aku ukuran 6 mm itu adalah ukuran yang standar untuk kita bikin kreativitas dari mutiara sintetis. Entah seperti strap masker atau konektor masker atau bros atau hiasan yang lainnya. Nah, ini adalah warna putih bersih. Jadi memang warnanya itu benar-benar putih bersih, bukan seperti putih tulang yang agak kekuningan. Biasanya ini cocok sih dikombinasikan dengan warna-warna yang lain karena memang warnanya lebih natural, yang paling natural. Oh iya, untuk harganya semua mutiara sintetis berat ukuran 6 mm harganya adalah Rp2.900 per string. Jadi per string itu isinya sekitar 150 sampai 170 butir. Menurut aku itu cukup murah. Nah, untuk selanjutnya ini ada warna coklat, tapi coklatnya memang lebih ke warna gold gitu. Tapi warnanya cukup cantik sih. Kalau di online shopnya itu nanti kodenya adalah C7 atau coklat nomor 7. Nah, selanjutnya ini masih sama juga warna coklat, tapi ini benar-benar warna coklatnya itu jauh lebih muda daripada yang tadi. Nah, untuk di online shopnya itu kodenya adalah C10 atau coklat nomor 10. Oke, selanjutnya ini adalah warna pink, tapi karena di kamera dan kena cahaya jadi agak warnanya agak kemerahan. Ini sebenarnya adalah warna pink, kalau untuk di online shopnya itu kodenya adalah pink nomor 9.
atau Pink 9. Nah, untuk selanjutnya ini adalah warna orange, tapi orange-nya warnanya agak kecoklatan. Tapi sebenarnya warna orange ini nanti kodenya adalah orange nomor 3. Jadi nanti kodenya orange 3. Nah, selanjutnya ini adalah warna ungu. Ungunya ungu tua. Ya, ungu sedikit tua memang sih. Ini kodenya nanti ungu nomor 4. Selanjutnya ada warna abu-abu atau silver. Ini abu-abunya aku beli yang nomor 1. Abu-abu nomor 1 ya. Next, ini adalah warna biru. Birunya agak keungu-unguan. Ini adalah biru nomor 2. Dan ini adalah warna hitam. Kenapa aku beli warna hitam? Karena hitam itu juga warna netral. Kalau misal dipakai untuk korektor atau strap masker, dia cocok masuk ke dalam warna apapun. Kalau untuk warna hitam itu nggak ada kodenya karena cuma warna hitam. Kemudian ini adalah warna merah. Merahnya memang merah yang lumayan cerah. Ini merah nomor 2. Jadi itu dia warna-warna yang aku beli. Sebenarnya di tokonya itu masih banyak banget pilihan warna-warna lain yang memang lebih cantik, mulai dari gradasi warna yang paling muda sampai yang paling gelap. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton videoku hari ini. Jangan lupa untuk tonton videoku selanjutnya. Thank you for watching.